Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu segenap dewan guru yang aktif maupun sudah tidak aktif lagi, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadir Pak Kadis dan jajaran petinggi-petinggi guru semua nampaknya di depan. Tentu semuanya insya Allah kita mendapatkan berkah. Amin. Allahumma amin. Kepada ibu bapak, tak usah memvideokan. Tausiah ini saya rekam. Nanti akan saya bagikan pada YouTube saya, Mariono Konsultan Konflik Keluarga. Situ aja lihat. Ibu bapak yang berbahagia, langsung saja. Sesuai dengan tema yang diminta, membangun keluarga sakinah zaman now. Mengapa membangun keluarga sakinah sekarang dengan dulu berbeda? Jawabannya, yang dulu tidak ada pelakor jahanam. Betul apa ya? Dulu. Dulu tidak ada bapak yang banyak tingkah. Betul apa tidak? Sekarang luar biasa. Dulu yang selingkuh kelakuan bapak-bapak. Sekarang sama aja. Mak dengan bapak pun setan juga. Betul apa tidak? Coba tonton YouTube. Dulu kalau ada ibu selingkuh itu karena suami miskin. Sekarang tak juga. Suami kaya gagah bahkan berwira lagi. Mak-mak selingkuh dengan muda mahasiswa jawabannya. Kurang apa sih? Ini memang zaman sudah akhirnya. Ibu bapak yang berbahagia, saya sebelum mengarah kepada bagaimana membangun keluarga sakinah. Coba saya tanya, ini ada yang guru masih muda? Ada. Yang gadis masih ada? Jadi saya ingin mulai ceramah itu dari situ dulu. Karena sakinah itu sangat ditentukan dalam cara memilih jodoh. Yang ini tentu untuk konsumsi yang belum nikah. Yang sudah nikah tutup kuping dulu. Tapi Bapak Ibu yang kesulitan mendapat jodoh, bisa minta jodoh dengan saya. Karena saya buka jiro jodoh. Stok sekarang kalau nggak salah 297. Ya, yang laki-laki kalau nggak salah 96, sisanya perempuan. Mau janda, mau duda ada. Yang penting tetap saya baik-baik. Yang mau poligami kita pun ada stoknya. Tapi dengan syarat kalau kira-kira laki-laki, yang guru PNS ya, satu izin atasan, yang kedua izin pengadilan agama dulu. Tahap berikutnya baru yang punya saya izinkan untuk menikah. Khusus kepada yang bujang dan gadis, pertama, kalau ada yang menyatakan cinta perempuan, biasanya nembak ini kan laki-laki. Jangan langsung jawab iya. Jangan langsung jawab aku juga mencintaimu. Jangan. Mengapa? Check and recheck dulu. Laki-laki itu siapa? Betulkah laki-laki itu laki-laki? Karena banyak kejadian. Ingat tak di Sungai Mendung? Ternyata perempuan dengan perempuan kan. Terakhir yang di Jakarta, yang di Bogor, setelah nikah perempuan semua. Ini kenyataan.
maka cek and recheck. Jadi Bapak Ibu, gunakan budaya kita yang sekarang sudah mulai hampir hilang. Budaya kita apa? Kalau ada salah satu pasangan, khususnya perempuan dulu, kalau ada laki-laki menyatakan cinta, jawab ngambang saja dulu, jangan ditolak. Mana tahu itu yang terbaik. Juga jangan diiyakan. Caranya bagaimana? Hilang saja. Ya, insya Allah Pak, kalau memang jodoh kita tak akan kemana. Oke, secepat hilang. Adik-adik atau ibu-ibu yang belum nikah, langsung lapor bapaknya, lapor walinya. Pak, ma, ada laki-laki yang menyatakan cinta dengan aku. Mama harus bantu anak ini. Caranya bagaimana? Ikuti budaya Melayu. Langkah awal berisik dulu. Ya, datangi kalau misalnya laki-laki ini naku di kampung lama Sakulum. Ada keluarga yang menyelidiki ke Sakulum. Betulkah dia tinggal di Sakulum? Betulkah dia seperti yang diceritakan? Karena banyak wanita ini ketipu. Setiap ketemu bawa mobil Fortuner. Bagus-bagus, rupa itu mobil anggota DPR. Cuma dia sopirnya saja. Maka hati-hati, ada keluarga berisi. Apa berisi dari bahasa Indonesia dia? Ya berisi, intip-intip, cek dulu. Betulkah dia tinggal di situ? Untuk para wanita ketahui, hampir semua laki-laki kalau punya mau, dia baik, rajin sholat, gitu, rajin membantu, cek rumahnya, nanti dulu pergi ke rumah laki-laki, tetangganya dulu, rajin bagian ke masjid, begitu, dan itu jangan minta keluarga yang harus bertanggung jawab. Setelah berisi ke kiri kanan tetangga, ya, baru orang tua kita silaturahmi ke rumah orang tuanya. Setelah itu baru lamaran. Setelah lamaran baru menikah. Mengapa orang tua harus terlibat? Ibu bapak, menikah ini bukan hanya menyatukan dua orang, tapi menikah ini menyatukan keluarga besar. Saya umumkan hari ini di sini. Kalau menikah tanpa restu orang tua, saya jamin hidup tidak akan tenang, sakinah mawaddah warahmah. Kata wanita ini, apa? Aku cinta kali dengan apa? Ah, cinta pula yang dibahas. Tak ada guna. Kita-kita ini dulu nikah tanpa cinta, anak sampai solusi juga. Paham ya? Ini khusus yang belum nikah. Kalau sudah nikah, tak usah. Jangan gara-gara dulu nikah, tanpa restu, cerai pulang, tak usah. Ini yang saya maksud, yang belum nikah. Kepada laki-laki. Ya, kita laki-laki ini sama sebenarnya. Siapa sih wanita yang diinginkan? Dua saja. Satu yang tidak cerewet. Itu saja. Yang kedua, penampilan menarik. Nah caranya, ini yang bujang. Yang sudah nikah, tak usah ingat-ingat ini Pak, ada terlanjur gini. Yang belum nikah, untuk ngecek wanita itu cerewet atau tidak, jangan kita ketemunya sedang di mall. Cek ke rumahnya. Kalau wanita itu cerewet dengan emaknya, nanti pun kita pulang dihajarnya dia kalau sudah nikah. Kalau dia cerewet dengan adik-beradik, cerewet dengan orang lain, kita juga nanti begitu akan mengalami nasib yang sama. Menarik, menarik di luar, iyalah
lebih bedam. Kalau dulu pakai skincare dulu. Cara ngeceknya, coba intip wangi teh itu ketika bangun tidur. Jadi apa tidak? Apa itu? Kalau kita kesulitan ngecek wanita itu, tentu wanita itu kan ada kawannya. Kawan itu kawan kita sudah sombong kan ya 100.000. Cek dulu itu wanita itu cantik betul apa tidak? Jika perlu minta foto kan diam-diam, supaya kita tidak tertipu. Itu dengan catatan, kita waktunya masih panjang untuk mencari jodoh, masih banyak pertimbangan. Tapi kalau usia sudah 25 tahun, ini usia kadaluarsa, nggak usah banyak pertimbangan. Mana yang mau, yang penting dia satu agama, gas saja. Yang saya maksud tadi, kalau usianya masih panjang, Bapak Ibu yang berbakti, itu sebelum nikah, setelah akad nikah. Ibu, Bu, Bu, Bu. Nah, untuk laki-laki paham, yang ada dalam otak wanita yang diinginkan suami ini dua saja. Satu, suami tidak selingkuh. Yang kedua, duitnya tidak putus. Betul apa tidak, Om? Betul apa tidak? Untuk apa laki-laki ganteng kalau banyak tingkah? Untuk apa laki-laki cakep kalau duitnya pun tidak ada? Wanita ini tidak butuh suami anggota DPR. Tidak butuh. Wanita tidak bangga punya suami jadi ketua RT, tidak. Istri tidak terlalu senang juga suami jadi kepala sekolah. Yang diinginkan istri itu, satu, jangan selingkuh. Yang kedua, duitnya tidak putus. Betul tidak, Bu? Betul tidak? Kepada laki-laki, jangan selingkuh. Kita ini dulu ada ungkapan begini, orang awam melakukan kejahatan hanya dirinya yang rugi. Tapi orang alim itu artinya orang pintar, orang baik, orang yang ditokohkan, melakukan kesalahan termasuk perselingkuhan, yang rugi siapa? Selain dirinya, anak-anaknya, masyarakat, dan bangsa. Kenapa? Karena tokoh masyarakat, karena tokoh panutan kok salah. Itu, paham ya? Maka guru hati-hati. Kepada para istri yang kebetulan menjadi guru, nah ini hati-hati juga istri ini, terutama murid-muridnya ini yang sudah tingkat SMA. Karena banyak sekali murid-murid SMA ini manja kali dengan guru ini. Manja itu bukan ingin dicintai gurunya sebenarnya, ingin dapat nilai bagus. Celakanya gurunya menyalahartikan. Murid itu sebenarnya menggoda kita laki-laki itu bukan untuk menjadi terpilih, sekedar untuk mendapat nilai bagus. Celakanya kita seolah-olah mencintai dia. Nah itu begitu. Oleh karena itu, kepada laki-laki, pahami. Karena begini ya, ini teman-teman saya yang laki-laki, ada ungkapan, kalau laki-laki selingkuh itu nafsu, kalau istri selingkuh nesu, bahasa Jawa ya, dendam. Maksudnya apa? Istri kita tidak akan pernah selingkuh kalau laki-laki tidak selingkuh. Wah, ini betul. Yang betul itu bahaya itu, Pak. Saya ingatkan kepada bapak-bapak, kalau anak istri selingkuh, karena suaminya selingkuh juga,
Setia itu sebenarnya hanya milik istri, bukan milik suami. Karena laki-laki didesain bukan untuk setia, tapi hanya untuk bertanggung jawab. Hakikatnya begitu. Tapi yang saya maksud, kalau laki-laki tidak setia, istri bisa lebih gila. Dan itu ya Allah, pusing yang luar biasa kita laki-laki. Maka saya minta, jangan main api. Jelas Pak ya? Kalau tak selingkuh, pertimbangkan dosa. Cerai lebih baik daripada harus kemana menjauhkan siapa. Bu, ibu, bu, betul apa tidak yang sampaikan bu? Betul apa tidak? Apa hati-hati itu Pak ya? Sama teman. Dulu Pak, dulu yang seingguh itu hanya bapak-bapak. Sekarang istri sama, maka bapak dia. Oke, yang kedua yang diinginkan istri keluarga Sakinah zaman now, duitnya tidak pun supaya duit tidak putus. Ada dua caranya ini untuk laki-laki ya. Satu, jangan laki-laki jadi pemalas. Kalau masuk sekolah jam 7, balik jam 4, di atas jam 4 ada waktu kosong, cari duit, jangan pemalas. Banyak cara cari duit. Itu satu. Yang kedua, jadilah guru yang baik supaya sertifikasinya lancar, supaya tidak dipecat oleh Pak Kepala Dinas kita ini. Sebab kalau kita dipecat, duit putus, bini minggat. Betul atau tidak? Jadi yang pertama, jangan jadi pemalas. Cari duit yang banyak. Kali itu yang diinginkan istri. Saya ulangi, para guru-guru teman saya yang muda ganteng itu tak cukup. Saya kan rajin sholat Pak Ustaz. Masa isi sesri, walaupun bapak rajin puasa, rajin ibadah, rajin kemudian, kalau kompet ke ada Pak Minggan juga. Pak ya, jadi harus banyak. Yang kedua, ini untuk laki-laki. Jangan semua uang diberikan kepada istri. Bahaya Pak. Lewat semua uang kita itu. Bu, ibu, kayak ini. Manajemen keuangan keluarga kan ada tiga. Yang pertama, berapapun pendapatan suami, 5 juta, 7 juta, gaji, sertifikasi semuanya diberikan kepada istri. Itu yang diinginkan mama. Pokoknya suami kulinya gini. Nah, minta beli rokok, minta dengan suami, istri. Nah, beli bensin, minta pula dengan ada banyak. Yang panas kepanasan suami, yang hujan kehujanan suami, yang dibentak orang kiri kanan suami, hilang gantian, bini pula jadi pegang. Baik, itu juga boleh. Satu. Yang kedua, semua uang dipegang suami, istri hanya diberikan berdasarkan kebutuhan. Misalnya, ya hari ini beli beras, berapa? 5 kilo, dengan garam 1 kilo, minyak goreng 1 kilo, gaji bapak 7 juta, diambil 300 ribu, ini belikan bu, ini ongkos proyeknya 15 ribu. Ada? Ada, jangan dikira tidak ada. Cara pertama salah, cara kedua juga salah. Yang paling baik
di zaman now yang kebutuhan rutin dipegang istri, yang tidak rutin suami yang pegang. Yang rutin itu apa? Bayar air, bayar listrik, iuran keamanan, kredit rumah, kredit motor, jajan anak, belanja, makan, minum, itu rutin. Kalau air, listrik, bayar sekolah anak, uang jajan bisa dihitung. Lalu bagaimana cara menghitung makan? Begini, edaran Kementerian Agama, kalau sehari tidak puasa, fidyah ya, per orang itu 15.000 satu orang. Kalau di rumah itu isinya 5, 2, 3 anak, suami, istri, berarti 5 kali 15.000 Makan sehari semalam, kalau 5 orang cukup 75.000 Apakah cukup Pak Karyono? Sehari semalam 5 orang 75.000 cukup kalau masak. Yang habiskan duit ini, nasi kupat, kopun kupat, kopun nasi padang terus diawal, itu yang menghabisi duit kita. Coba kita hitung 5 orang habis gak beras 2 kilo sehari? Gak, paling 1,5 1,5 katakanlah 25.000 untuk lauk pauk, sambal, bayam, segala macam. Paling hebat 50.000 paling hebat itu. Artinya apa? 75.000 sehari, 75.000 kali 30, anggaplah 3.500 ditambah air listrik segala macam, total katakanlah 6 juta. Kalau Bapak Ibu sebagai guru gajinya 8 juta atau 9 juta, yang 3 juta suami pegang. Untuk apa yang 3 juta ini? Rumah bocor, kita yang bayarin. Anak sakit, kita bayarin. Bak bocor, kita bayarin. Nah, beli mobil, rehab pagar, tinggal ke rumah, daftar haji, kita bayarin. Pak, kalau semua uang diberikan kepada istri, Pak, percayalah, lewat semua itu terus. Betul atau tidak? Habis. Apa itu? Bapak Ibu berbahagia. Tapi jumlah per orang bisa beda-beda ya. Jadi gini, gini Pak. Maka gak tau lah kalau bapak-bapak ya, ini yang saya maksud di tempat lain. Akibat semua uang diberikan kepada istri, satu, kadang kita gak bisa naik haji padahal haji hukumnya wajib. Kita lihat fakta lapangan, ada pendapatan rumah tangga hanya 6 juta bisa daftar haji, bisa beli mobil. Ada rumah tangga sampai 10 juta daftar haji gak bisa, mobil pun gak ada, rumah pun sederhana, padahal pendapatan banyak. Ternyata tergantung pengaduh. Kalau bapak punya kantong bagus, kantong bagus itu pak istri yang hemat. Bapak ada pak ibu istri itu kantong golong, istilah orang Jawa pak, kantong golong itu pak semua duit habis. Oh ibu, ini yang tempat jauh bu, bukan yang di sini. Akibat semua uang diberikan kepada istri, itulah kadang-kadang tak bersisa. Pak, bapak, ya. Coba nanti bapak cek ke rumah kita masing-masing.
kita cek. Akibat semua uang diberikan kepada istri, bapak yang hujan kehujanan, panas kepanasan. Nanti bapak balik, coba kita hitung berapa sepatu istri dengan sepatu suami. Bapak itu paling hebat, bapak sepatu satu, istri tiga. Oke, kita cek lagi. Bapak itu sepatu suami, maaf, sendal suami dengan sendal istri. Berapa? Sendal suami paling hebat gua. Nah, ke masjid itu juga. Nah, balik kampung itu juga. Nah, gotong royong itu juga. Coba sendal istri, ada sendal piring artis lebih dalam. Nanti bapak cek berapa tas suami dengan tas istri. Hitung dulu. Kayak tas suami paling hebat gua, yang bagus untuk balik kampung, yang satu paling tua dan nasib pergi ke sekolah nanti. Bapak hitung lagi berapa kopiah bapak. Coba jilbab istri. Wah, bukan tuh dipakai juga tidak. Yang paling ekstrim, bapak itu berapa celana dalam kita dengan celana. Celana dalam suami paling hebat satu lusin, itu juga mereknya buaya. Tahu buaya? Saya ulangi, laki-laki termasuk kita-kita ini pak, suami ibu, kenapa mau dengan wanita yang sekarang menjadi istrinya? Salah satunya adalah ibu, karena ibu melakukan strategi dua hal. Bukan ibu orang baik, bukan. Pertama lembut, yang kedua cantik. Itu senjata wanita. Cuman sayangnya para istri nih banyak berubah setelah nikah. Kami laki-laki tuh bu, rata-rata ketipu oleh bini. Sebelum nikah lembut, volume suara tuh hanya 20%. Setelah nikah ya Allah, melengking-lengking lah 100% lebih pula. Makanya kita ini rata-rata ketipu. Mau cerai, kasihan anak. Mau kawin lagi, tak ada duit. Di ujungnya ditahan, ditahan-tahan, kurus-kurus, mati dia. Ya. Itulah ternyata, Bu. Maka saya minta, Bu, jangan cerewet. Kalau para wanita cerewet, suami ibu nanti ada dua kemungkinan dampaknya. Satu, suami selingkuh. Yang kedua, suami bakal mati cepat. Maka ibu-ibu, teman-temanku semua, coba cek. Kalau ada laki-laki selingkuh, belum tentu istrinya tak cantik. Banyak juga laki-laki yang selingkuh dengan wanita yang sebenarnya udah emak-emak. Istrinya cantik. Kenapa dia mau? Karena wanita itu lemah lembut. Karena untuk ibu catat baik-baik, senjata wanita ini kan lemah lembut. Kelemahan laki-laki ketika menghadapi wanita yang lemah lembut. Paham ibu? Paham ibu? Jangan cerewet bu ya. Bisa tidak cerewet? Bisa tidak cerewet? Amin. Mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penampilan menarik. Ibu harus cantik di hadapan suami. Ini cantik nak pergi ke mall. Nak ngajar pakai bedak. Ini kan jadi masalah. Supaya ibu tetap cantik. Satu, jaga pola makan. Usahakan jangan yang mengandung banyak lemak. Supaya ibu tidak keluar jerawat.
supaya tidak keluar minyak. Sebab orang kalau banyak mengandung lemak makannya jerawat keluar mengandung minyak. Memang solusinya skincare seminggu sekali, tapi 3.500.000 per minggu. Duit dari mana? Solusinya pola makan. Untuk ibu. Yang kedua, rajin olahraga. Intinya keringat harus keluar. Kalau ibu semakin tua, tak mungkin cantik lagi. Permintaan laki-laki nih bu, satu saja. Yang penting bini jangan bau, itu saja dah bagus kan. Supaya istri tidak bau, bagaimana caranya? Satu, ya, jangan keluar keringat dekat suami. Yang kedua, jangan suka ngentut dekat suami. Badan bau itu bu, karena tiga, pola makan pasti itu. Makanya orang habis makan petai dengan makan bawang atau makan jengkol, keringatnya keluar pasti bau. Tapi kalau sekedar makan sayur bayam, sayur kangkung, tumis kacang, ibu keluar keringat tak akan bau. Jelas bu? Jelas? Oke. Supaya ibu tidak bau dekat suami. Ini kalau guru susah saya ngomongnya. Ya, pastikan ibu ketika sedang tidak ada suami di rumah. Saya ulangi, ketika tidak ada suami di rumah, dengarkan bu, ngepel, nyapu, nyetrika, nyuci, masak, jangan sedang ada suami di rumah. Tes. Tes. Satu. Satu, dua, tiga. Tes. Oke. Bapak ibu yang berbahagia, lima macam pekerjaan wanita jangan dikerjakan sedang ada suami di rumah. Mengapa? Karena ini keringat keluar. Ngepel, nyapu, nyetrika, masak, nyuci. Ini keringat keluar. Lalu kapan itu dikerjakan? Satu, suami sedang tidur. Yang kedua, suami sedang di luar. Gitu loh bu ya. Tapi kalau ibu guru susah. Kan ibu juga di luar kan? Ibu pandai-pandai ibu aja. Karena bu, ibu, bu, laki-laki nih bu suka dengan wanita cantik. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ibu catat baik-baik. Keinginan wanita dengan suami ini gak stabil, berubah-berubah. Sementara laki-laki dengan wanita gak berubah. Kalau wanita usia 20 tahun menginginkan suami yang ganteng, usia 25 tahun ingin suami yang gagah, ibu usia 30 tahun ingin suami yang banyak duit, usia 40 tahun ingin suami yang dewasa, usia 50 tahun ingin suami yang kebapaan, mengayomi, berwibawa, itu wanita. Sementara kita laki-laki sama, usia 17 tahun ingin wanita cantik, usia 25 tahun ingin wanita cantik, usia 30 tahun ingin wanita cantik, usia 40 tahun ingin wanita cantik, usia 60 tahun ingin wanita cantik, usia 70 tahun udah hampir mati juga ingin wanita cantik. Itu yang harus wanita pahami.
maka pastikan ibu proses penuaan itu diperlambat. Supaya ibu penuaan dilambatkan, ada dua. Bu ya, jaga pola makan, jangan banyak pikir. Oke, yang terakhir, bu, ibu, bu, bapak. Oke. Mana HP saya? Zaman now yang menyebabkan tingkat perceraian di Kota Batam tahun kemarin 3.200 yang ngajukan gugatan cerai. Bayangkan Pak Kadis, yang nikah nggak sampai 10.000, yang ngajukan cerai 3.000 lebih. Berarti berapa persen? 30% lebih. Apa penyebabnya mereka cerai? Ini nih, setan gepek HP. Bapak Ibu, menikah ini menyatukan dua hati yang berbeda. Menikah juga menyatukan dua HP yang berbeda. Sebelum nikah, HP wanita, HP suami boleh masing-masing. Tapi kalau sudah menikah, HP suami, saya ulangi, kalau sudah menikah, HP istri, HP suami. HP suami juga HP istri. Enggak boleh HP suami istri saling kunci. Apakah boleh HP suami di password? Boleh, tapi khusus istri harus tahu kuncinya. Begitu sebaliknya, istri boleh HP-nya dikunci? Boleh, tapi suami harus bisa buka dengan bebas. Kalau berdasarkan hukum agama, HP istri wajib bisa dibuka suami, tapi HP suami tidak wajib bisa dibuka istri. Itu agama. Mengapa? Kalau suami rusak gara-gara HP, istri nggak dapat dosa. Tapi kalau istri hancur gara-gara HP, suami dapat dosa. Itu bedanya. Tapi itu agama. Dalam membangun keluarga sakinah, suami nggak boleh egois. Semuanya harus saling buka. Maka pastikan kendalikan HP. Cara mengendalikan HP bagaimana? Satu, jangan terlalu percaya dengan orang yang ada di media sosial. Untuk ibu-ibu, bu, bu, emak-emak ini gampang kali curhat di media sosial. Tahu nggak ibu? Cewek medsos ini, cowok medsos tuh banyak modus, banyak PHP. Di medsos ini banyak buaya, padahal buaya. Coba aja kalau nggak percaya, ibu misalnya curhat di media sosial, ya Allah, sudah jam segini, dia belum pulang juga, untuk apa kita pernikahan kalau seperti ini terus? Itu bu, cowok-cowok medsos awalnya ngintip, awalnya nengok, 4-3 kali ibu curhat, ya Allah bu, lemacam buya pula ngomongnya. Yang sabar bu, rajin berdoa, padahal dia pun setan juga sebenarnya. Ibu hati-hati. Paham tidak bu? Paham tidak bu? Hati-hati. Cowok media sendiri banyak modus, apalagi ibu yang di medsos, Facebook itu fotonya cantik, fotonya aja yang cantik tuh orangnya tak jelas juga potongannya sebenarnya. Tambah banyak laki-laki mau, hati-hati. Bu, ibu, bu, saya hanya ingin mengingatkan, kalau ada cowok medsos mengaku cinta dengan ibu, ini termasuk anak ibu yang perempuan bu ya, ingatkan. Saya ulangi bu, kalau ada laki-laki menyatakan cinta dengan wanita belum pernah ketemu, jangan percaya. Karena bagi kita laki-laki,
jatuh cinta itu dari mata turun ke hati. Laki-laki tak akan pernah bisa mencintai wanita sebelum ketemu. Jadi kalau ada cowok di medsos menyatakan cinta, bohong, tak ada itu. Kenapa laki-laki bisa jatuh cinta? Kalau pernah minum teh obeng sama-sama, makan lontong sama-sama, makan bakso sama-sama. Tapi wanita beda. Wanita ini jalan jatuh cinta ada tiga. Dari mata ke hati, dari kuping ke hati, dari dompet ke hati. Itu kalau perempuan. Makanya wanita banyak ketipu. Malam-malam ditelepon oleh cowok yang tak dikenal. Sudah bobok belum sayang? Mama pun terbayang-bayang dia. Pagi-pagi masuk lagi SMS. Yang sudah pipis belum? Ketemu juga belum pernah. Wanita bisa jatuh cinta itu. Jam 12 ditelepon lagi. Yang ayo kita makan suap-suapan. Alah, pret, bohong semua. Ibu-ibu bisa jatuh cinta dengan seorang laki-laki sekedar dikirimi pulsa 100, 200, ibu bisa jatuh cinta. Maka saya ingatkan kepada bapak-bapak, saya hari-hari menangani konflik rumah tangga, banyak istri ini tergila-gila dengan cowok Dubai, dengan cowok Thailand, dengan cowok Filipin. Dia belum pernah ketemu sebenarnya, Pak. Tahan gugat cerai, Pak, gara-gara ketemu cowok media sosial. Jelas Ibu ya? Oke. Pak. Bapak. Pak. Selingkuh sekarang bukan hanya bapak-bapak. Emak-emak sama. Oleh karena itu, sepulang dari sini, ini hari apa nih ya? Hari Minggu ya, Ahad. Nanti malam, jangan sekarang ya, nanti malam kita balik ke rumah kita masing-masing. Ada hadis Nabi, pada diri kalian ada yang namanya mudghah, segumpal darah. Kalau segumpal darah itu apa? Hati. Hatinya baik, baiklah dia. Tak baik hatinya, tak baiklah dia. Dulu ada kata-kata mutiara, dalamnya lautan bisa diselami, dalamnya hati siapa yang tahu. Itu dulu. Kalau sekarang, dalamnya lautan susah diselami, dalamnya hati buka HP-nya. Nanti malam, ibu, bu, bu, ibu ingin ngecek suami saya ini baik apa tidak. Bapak ingin cek istri saya ini baik apa tidak. Coba ambil HP-nya nanti malam di atas meja. Apa reaksi suami ibu? Kalau suami ibu HP-nya diambil istrinya, tenang-tenang saja, damai-damai saja, dibuka dalam waktu lama berulang-ulang, suami tidak marah, saya umumkan suami ibu aman. Tapi istri jangan terlalu percaya juga. Kadang-kadang suami ini akalnya panjang, tapi relatif aman. Bersyukur bu. Yang kedua, kalau suami HP-nya ibu pegang, dia macam cacing kepanasan, resah, gelisah, bingung, marah, saya umumkan suami ibu bermasalah. Nggak usah nanya dengan dukun, buang-buang duit, Mariono jawabannya pagi ini. Suami ngangkat telepon, lari ke halaman. Itu semua aplikasi dikunci. HP sering masuk dalam kolornya. Masuk kamar mandi, bawa HP. Tidur, bantalan HP. Pokoknya semua buka HP sembunyi-sembunyi. Nama banyak pakai kode. Tertulis misalnya Junaidi. Setelah dibuka, Linda rupanya. Ya. Kepada laki-laki, cek juga punya istri. Laki-laki jangan terlalu percaya dengan istri, maaf, bercadar. Karena hari-hari saya menangani rumah tangga ini. Jangan terlalu percaya istri yang rajin baca Quran.
Jangan terlalu percaya istri yang rajin ke talim, rajin sholawat, karena setan ini sama dengan narkoba, bisa menghantam siapa saja. Kenapa Pak? Dulu orang-orang tua kita dulu menikah dijodohkan tak memiliki mantan. Hari ini setiap pasangan muda ada mantan terindah selalu terbayang-bayang di matanya. Sebelum ada HP, kita ketemu jodoh di Jambi, dibawa ke Batam, mantan hilang ditiup angin. Sekarang setelah ada HP, mantan itu nyambung lagi. Itu persoalannya. Pak, walaupun istri kita tidak sekolah, betul, potongan tak jelas, iya, tiap hari Pak di rumah enggak kemana-mana, ngulek sambel. Tapi kalau Bapak tidak kontrol HP istri, laki orang diulek juga, Pak, oleh para istri kita. Ingat Bapak, pelakor jahanam sekarang bukan hanya mak janda, bukan hanya janda. Pelakor jahanam bukan hanya gadis. Punya suami pun dia nekat juga, Pak. Bapak ibu yang berbahagia, karena memang beda. Bu, ibu, bu, bapak, hati-hati. Intinya pesan saya sepulang dari sini, ayo kita saling terbuka HP masing-masing. Akhirnya saya simpulkan, ingin keluarganya sakinah mawaddah warahmah? Ingin apa tidak? Yang belum nikah, jangan tertipu. Pastikan menemukan pasangan, check and recheck. Satu, untuk bapak, supaya istri kita senang, damai, tidak cerewet, tidak macam-macam. Satu, bapak jangan banyak tingkah, lurus-lurus saja. Yang kedua pak, jangan jadi pemalas, supaya banyak duit, dan jangan semua uang diberikan kepada istri. Kalau istri susah pak, sudah telanjur, suruh ketemu saya. Pada ibu, bu, ibu, bu, ibu, ingat bu, di sekitar kita banyak wanita belum menemukan jodoh. Di sekitar kita banyak wanita kesepian. Itu kadang-kadang bu menggoda suami kita. Maka ibu hati-hati supaya suami ibu tidak selingkuh. Apa tadi bu? Yang pertama, jangan cerai, jangan cerai, jangan cerai. Yang kedua, urus badan itu. Sebelum nikah dulu penampilan body macam gitar. Setelah nikah legemetar, daging semua isinya. Urus badan itu supaya suami ibu senang dengan istri. Yang semuanya, HP suami, HP istri, jangan sampai saling sembunyikan. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum